Halo teman-teman, selamat datang di acara Invest tahun 2019. Di acara Invest ini banyak sekali acara-acara yang diselenggarakan. Di antaranya ada festival ide, ada festival bisnis, workshop, dan launching bisnis. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang festival bisnis. Di festival bisnis ini, kami dari KWH 2 ditugaskan untuk membuat ide bisnis. Contohnya seperti yang bisa kita lihat ini. Salah satu contoh ide bisnis dari kelompok kami, yaitu ada Ghost Bike. Apa itu Ghost Bike? Ghost Bike ini adalah sebuah produk pakaian sport olahraga yang memiliki inovasi fashion baru yang berbeda dari yang lain, terutama di pasar fashion menengah ke bawah. Ghost Bike ini adalah sebuah pakaian sport olahraga untuk sepeda, di mana desain dari bajunya ini mempunyai desain yang sangat elegan dan simpel. Iya, dan kita ada salah satu peserta dari Festival Bisnis. Siapa namanya, Mas? Dalil Faisal Kurnia. Dalil Faisal. Panggil dipanggilnya? Dalil. Nah, Dalil. Panggil Dal aja, Dal ya? Dal. Dal, gimana sih menurut lo acara Invest ini manfaatnya apa sih kira-kira untuk mahasiswa kayak kita gini? Menurut gue sih kalau dari acaranya udah cukup baik ya, udah tersusun dengan baik. Panitianya juga soundingnya udah cukup bagus. Terus juga untuk dampak bagi mahasiswa, supaya makin berkreatif ya daya pikir. Kreatif ya? Model entrepreneur ya. Karena ini juga kita dilatih untuk menjadi entrepreneur ya. Iya, jelas. Mantap lah. Oke, makasih Dalil. Mahasiswa untuk yang dari tadinya nggak berani nyoba jadi satu step lebih maju jadi mau nyoba gitu sih. Kalau masnya mas ya positifnya itu dari buat mahasiswa itu ya bisa buat apa ya berpikir berinovasi lagi buat kedepannya biar dia itu bisa berkembang lagi untuk kedepannya gitu aja. Terus mas ini dari mana, dari KWH 2 atau KWH 1? Dari KWH 2. KWH 2 ya. Ikut festival bisnis. Betul. Ya. Menurut kalian gimana sih sekarang festival bisnis yang sekarang ini, lomba-lomba yang diadakan ini? Sebenarnya mungkin karena ini kan diadain tiap tahun ya, dan di tahun sebelumnya juga udah pernah ikut. Sebenarnya mungkin di tahun ini kalau bisa dibilang feedbacknya adalah lebih mendingan di tahun sebelumnya, karena tahun sebelumnya itu kayak kita ada produknya, kayak kita bisa nyoba langsung, terus kita juga bisa langsung nanya-nanya terkait produknya langsung gini. Kalau ini kan nggak ada produknya kan, cuma kayak ide konsepnya aja gitu. Betul, ya tambahan aja. Jadi kayak kemarin kan bikin produk, jadi enaknya itu kemarin kita bisa nyicipin dan tahu hasil langsungnya. Kalau sekarang kan kita cuma bisa berpikir doang gitu, cuma ide aja ya. Iya betul, ide doang. Oke, gitu aja sih Mas. Mas James, Mas Ilham, terima kasih. Ya. Selamat berjumpa kembali. Iya. Thank you.